Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat ya. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang kelas 1, tema 3, kegiatanku. Subtema 3, kegiatan di sore hari. Kesempatan kali ini, Ibu Milan akan membahas materi pokok tentang matematika, penjumlahan, dan pengurangan. Anak-anak, Ibu Milan akan mengulas kembali materi matematika tentang penjumlahan ya. Apabila anak-anak menemukan soal seperti ini, marilah kita hitung gambar yang ada di sebelah kiri terlebih dahulu. Kita hitung ya gambar yang ada di sebelah kiri. Pensil ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti tulis di sebelah kiri ada 4. Yang di sebelah kanan ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tulis di sini angka 8. Jadi 4 ditambah 8 sama dengan 12. Anak-anak mengerti ya soal tentang penjumlahan? Apabila anak-anak masih bingung menghitung, tinggal hitung saja semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Selanjutnya materi tentang penjumlahan. Lihat, Ibu Milan memiliki berapa yo itu? 1, 2, 3. 3 buah jeruk ditambah dengan 1, 2, 3, 4 buah apel. Jadi 3 ditambah 4 sama dengan berapa? Ibu Milan kasih waktu ya. 1, 2, 3. Betul, 3 ditambah 4 sama dengan berapa? Ayo kita hitung. 3 di mulut, 4 di tangan. 3, 4, 5, 6, 7. Dan 7. Bisa juga anak-anak hitung gambarnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Semoga anak-anak mengerti ya soal tentang penjumlahan. Ini contoh soalnya tentang penjumlahan. Misalkan Ibu Milan memiliki 11 apel ditambah 4 jeruk. Anak-anak jumlahkan ya. 11 ditambah 4 sama dengan berapa? Kita lanjutkan saja. Misalkan 11 ditambah 4. Jadi kita ada 4. 11, 12, 13, 14, 15. Jadi itu artinya 11 ditambah 4 sama dengan berapa? 15. Pintar. Nah anak-anak, untuk materi penjumlahan Ibu rasa cukup ya. Semoga anak-anak semakin pintar berhitung. Sekarang Ibu Milan akan membahas materi tentang pengurangan. Anak-anak silakan buka buku halaman 122 pembelajaran 5. Ibu Milan bacakan ya. Ayo berlatih. Lani dan papanya sedang menonton televisi. Mama datang membawa biskuit dan teh manis. Lani menghitung ada 15 biskuit di piring. Papa memakan 3 biskuit dan Lani pun menghitung biskuit yang belum dimakan. Jadi, kata Lani, Lani menghitung di piring mama ada 15 biskuit. Kita hitung ya, kita buktikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dan katanya papa memakan 3 biskuit, itu artinya coret. 3, 1, coret, 3. Kita hitung sisanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi kan tadi biskuitnya ada 15, dimakan 3, jadi sisanya ada 12. Nah, jadi tinggal ditulis sebagai berikut. 15 biskuit dikurangin 3 sama dengan 12. Jadi sekarang banyak biskuit tinggal 12. Selanjutnya, biskuit Lani kan tadi sisa 12 nih, sisa 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sisa 12. Kemudian Lani memakan 4 biskuit. 4 biskuit dicoret. 1, 2, 3, 4,
Lani menghitung kembali biskuit yang masih ada. Kita hitung kembali ya. Berarti 12 dikurangi 4 sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Jadi 12 dikurangi 4 sama dengan 8. Kemudian ibu membagikan 8 biskuit itu kepada 8 teman Lani. Sisa biskuitnya adalah 8 dikurang 8 sama dengan 0 dong. Ya, misalkan Ibu Milan beri contoh. Ibu Milan memiliki 9 kue dan dibagikan kepada 9 orang. Berarti 9 dikurang 9 sama dengan 0. Sama artinya dengan 2 dikurangin 2. 2 dikurangin 2 sama dengan 0. Sekarang Ibu Milan akan mengajak anak-anak untuk mengerjakan soal di halaman 123. Ayo, kerjakan halaman 123 dan halaman 124. Namun sebelumnya, Ibu Milan akan mengajak kalian untuk latihan soal dulu ya. Anak-anak, silahkan jawab ya. 20 dikurangin 5 sama dengan berapa? Ayo. Ya, betul. 20 dikurangin 5 adalah 15. Kenapa bisa 15? Lihat anak-anak. Anak-anak kan memiliki 20 jari. 10 jari tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan 10 jari kaki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini itu artinya 10 ditambah 10 sama dengan 20. Ya, ini ada 20 jari kaki. Nah, 20 dikurangin 5. Berarti kita coret 5. 1, 2, 3, 4, 5. Itu artinya 20 dikurangin 5, sisa 15. Ya. Misalkan Ibu Milan memiliki 3 buah jeruk. Ibu Milan berikan kepada Amira 1 buah jeruk. Jadi sisanya tinggal 2. Pintar. Ayo jawab ya. Ibu Milan memiliki 4 buah jeruk. Ayo. Dan Ibu Milan memberikan kepada Dede Ahyar 2 buah jeruk. Jadi sisanya berapa? Sisanya adalah 1, 2. Anak-anak hebat dan pintar. Ibu Milan akan mengajarkan kepada kalian bagaimana cara menghitung penjumlahan ataupun pengurangan dengan teknik mundur. Perlu kalian ketahui kelas 1 itu hanya belajar angka 1 sampai 20. Itu artinya penjumlahan dan pengurangan pun maksimal di angka 20. Caranya anak-anak silakan tulis angka 1 sampai 20 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Misalkan Ibu Milan memiliki soal pengurangan 14 dikurangi 4 misalkan. Misalkan ini ada angka 14 dikurangi 4, tinggal coret 4 mundur. 14 dikurangi 4, 1, 2, 3, 4, berarti sisanya adalah 10. Paham? Misalkan contoh lagi, 20 dikurangi 5. 20, kita coret 20 dikurangi 5, sampai 5 kali coretnya. 1, 2, 3, 4, 5, berarti 20 kurangi 5 adalah 15. Anak-anak, sekarang kita akan belajar juga tentang soal pengurangan, soal cerita ya. Ibu menyiapkan makan malam. Lauknya semur daging dan tempe goreng. Setelah makan, ibu menyajikan agar-agar dan buah-buahan. Keluarga Udin makan malam dengan gembira. Selesai makan, Udin membantu ibu membereskan meja makan. Sambil membantu ibu, Udin belajar berhitung. Ibu memberikan pertanyaan kepada Udin.
Ayo, bantu Udin menjawab pertanyaan ibu. Kata ibu Udin begini. Udin, tempe goreng yang masih di piring ada 6 potong. Kita sudah makan 6 potong. Berarti tadi tempenya ada berapa potong ya? Berarti kita jawab di sini. Ibu Milan nulis di sini ya, karena kan tidak boleh coret-coret buku tema. Udin, tempe goreng di piring ada 6. Kita sudah makan 6 potong, itu artinya 6 dikurangi 6 sama dengan, tadi Ibu Milan sudah menjelaskan, apabila 6 dikurang 6 sama dengan habis, berarti jawabannya adalah 0. Pinter. Nah anak-anak, untuk soal nomor 2, ibu tadi menyediakan 12 jeruk. Kita sudah makan 5 buah, berapa sisanya? Di sini ada 12 jeruk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ibu, lalu kita memakannya 5, kita coret 5. 1, 2, 3, 4, 5, berarti sisanya adalah 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kita jawab soal nomor 2 adalah 12 dikurangin 5 sama dengan 7. Anak-anak kalau yang punya bukunya langsung nulis di sini ya. 12 dikurangin 5 sama dengan 7. Pintar. Anak-anak lanjutkan ya. Waduh, kucing Bu Mila nih ngegangguin aja. Nah anak-anak, mungkin itu saja materi matematika yang bisa Ibu Mila sampaikan. Jangan lupa kesimpulannya silahkan anak-anak kerjakan halaman, karena kemarin penjumlahan sudah, silakan kerjakan halaman 123, 124, 128, dan 129. Dan Ibu Milan memberikan satu tugas yang terakhir, yaitu kalian silakan menuliskan kebiasaan di malam hari. Misalkan kebiasaan di malam harinya yang pertama, misalkan makan malam. Yang kedua, misalkan gosok gigi, cuci muka, sholat isya, misalkan kegiatan malamku, misalkan tidur, membereskan tempat tidur terlebih dahulu, misalkan membaca doa terlebih dahulu. Silakan dikerjakan juga halaman 126-nya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.